Salam sahabat, salam santai, salam damai, dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, di kembali di request video tim cerita Cucak Ijo ya, di musim penghujan ini kemarin itu ada yang menunggu, oh dulu musim hujan seperti ini kok susah sekali kembali Cucak Ijo. Nah, jadi sulitnya itu di mana? Jadi yang akan menunggu bahas pada materi video tip ini yaitu tentang kesulitan atau masa-masa sulit bermain Cucak Ijo pada musim hujan seperti ini. Jadi sulitnya di mana ya? Sulitnya di mana nanti akan aku jelaskan agar sobat-sobat semua itu nantinya lebih peka saat pada Cucak Ijo di musim hujan seperti ini. Jadi seperti itu sobat-sobat. Nah, kalau musim hujan seperti ini, itu biasanya lomba itu tidaklah seramai pada saat musim panas. Ya. Karena sudah disiapkan terus hujan, terus EO-nya libur. Sudah disiapkan sampai lokasi hujan, terus Cucak Ijo-nya melengkung atau tipis. Nah, jadi sulitnya pada permainan Cucak Ijo di musim hujan itu ya banyak ya, banyak sekali kendalanya. Tipis, kemudian tidak monoton dan timbulnya eko atau yang menyebabkan itu memang jadi kendala sulitnya bermain Cucak Ijo apalagi di musim penghujan seperti ini. Nah, serta bahwa sekarang ini tentang gimana ini ya peminatnya bahwa sekarang itu tidaklah seperti tahun-tahun kemarin atau tahun-tahun sebelum tapi mungkin perekonomian kita yang masih kurang stabil sehingga untuk lomba kita pikir ya daripada pendidikan yang dari yang lain atau yang gimana ya, itu semua mungkin yang menjadi kesulitan untuk kita bermain pada hujan. Jadi seperti ini sobat-sobat semua untuk fase kesulitan bermain Cucak Ijo di musim hujan ini dari versi audio itu panjang karena Cucak Ijo pada musim hujan ini memang sulit sekali untuk mencantrok atau naik perform karena apa musim hujan itu identik dengan udara yang sangat dingin. Jadi udara yang sangat dingin itu menunjukkan efek ngantuk atau efek kita ini ya seperti kita usah kita kejendelan kita pastinya ingin selimutan mimpi itu ya itu juga seperti itu dingin-dingin suruh taruh yang lebih memilih itu atau memilih untuk diam saja karena apa dia menahan rasa dingin dari udara yang ditunjukkan pada musim-musim seperti itu. Terus apabila anda ingin Cucak Ijo itu tetap fit ya tetap menaruh meskipun dalam kondisi yang hujan seperti ini kondisi dingin seperti ini Anda bisa mensiasati dengan cara apa itu pemberikan ekstra protein ya. Tapi contoh Anda bisa memberikan beberapa ekstra protein instan contohnya ulat bubur terus foto dan berikan terus pisang ada rebus dahulu ya jadi ada berikan apa itu si burung itu pisang rebus mungkin ada janggal ya ada janggal dengan yang namanya pisang rebus lawong dulu bekas pisang rebus agar kejanggalan ini dan silahkan dicoba dan nanti kita hasilnya yang makan pisang rebus sama pak pisang mentah performnya berusaha mana dan itu nanti Anda sendiri yang akan membuktikannya. Jadi apabila Anda ingin merebus pisang ya pilih pisang yang sudah benar-benar masak. Kalau sudah benar-benar masak atau sudah lembek itu loh pisang yang terlalu matang itu kan lembek itu yang paling bagus untuk dijadikan settingan lomba dengan cara dikukus dahulu atau direbus dahulu. Jadi
Jadi pisang lepok pipit yang direbus itu kandungan lemaknya akan keluar. Itu yang akan membuat kita itu lebih semangat atau lebih jangkrok meskipun di musim hujan. Ya, jadi sesulit apapun itu bisa kita atasi dengan yang namanya berdiskusi seperti ini ya. Jadi pasti ada solusi, pasti ada cara agar kesulitan itu tetap ada. Dan gunanya cara yang waktu ini ya untuk sharing dan dengan cara bertanya dibuatkan sistem seperti ini. Kita akan coba ya, gunakan bisa bungkus untuk kembali memakai juara di musim hujan dengan tambahan estafet yang yang bisa aku sampaikan di sekitar ini.